Selamat datang di channel Patar Tutorial. Saya doakan semuanya sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baiklah, di sini saya akan membahas cara merubah tampilan WhatsApp menjadi seperti tampilan Instagram ya. Tapi di sini kita pakai WhatsApp Mode ya, bukan WhatsApp original, karena WhatsApp original itu kita tidak bisa gunakan ya, untuk saat ini belum ada fiturnya. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan ini ya, WhatsApp Mode. Langsung saja klik WhatsApp Mode-nya. Buat yang belum punya bisa nanti di-download di video saya yang lain ya. Di situ ada video yang membahas cara download dan install WhatsApp Mode ya. Oke. Langsung saja. Ini kan ada chat, ada grup, ada status dan ada panggilan ya. Nah, di sini di tampilan chat ini ya, yang dari atas ke bawah ini kan tampilannya masih standar ya, tampilan WA. Nah, nanti kalau kita ubah di sini nanti ada status-status di sini nongol seperti tampilan Instagram ya. Oke, kita buktikan cara merubahnya gimana. Langsung saja, untuk saat ini kan belum ada ya, hanya ada ini ya, chat aja ya di atas ya. Nah, lalu ke pojok kanan atas, kemudian klik ini ya, Voice Mode, langsung klik ke layar beranda, lalu klik header, kemudian ini ya, aktifkan story seperti Instagram. Nah, ini dia, klik aja geser ke kanan, kemudian kita back, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, jadi tadi yang paling atas ini, sedangkan sekarang ini ya, jadi di sini ada dua status ya saat ini. Jadi kalau nanti ada banyak yang baru update ya, sampai sini sampai seterusnya tinggal digeser ke kanan gitu ya, atau ke kiri untuk melihat status-statusnya itu ya, seperti tampilan Instagram tanpa harus mengeklik status ya. Nah, jadi kalau WA biasa kan kita harus klik ini ya, baru bisa baca statusnya ini ya, yang di bawah ini ya, pembaruan terkini gini kita klik gitu ya. Nah, kalau tampilan Instagram di WhatsApp Mode enggak, ini dia tampilannya seperti Instagram yang bulat-bulat ini ya. Jadi nanti tinggal klik saja, misal ini kita klik, nah inilah statusnya gitu ya. Oke, gitu ya cara merubah tampilan WhatsApp Mode menjadi seperti tampilan Instagram ya. Selamat mencoba, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.